Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali malam hari ini saya Norma Novika bisa kembali hadir menemani Anda dalam acara Di Kaki Bukit Menore. Dan para hadirin, saya mohon tepuk tangan yang meriah dulu untuk kesenian tradisional Incring Kumpil ini. Ya. Dan pemirsa, perlu Anda tahu bahwa kesenian ini mengisahkan tentang peperangan antara pasukan Prabu Klono Suwandono dari Kerajaan Bantar Angin yang dipimpin Patih Singo dan Banteng Wulung dengan pasukan Prabu Lembur Amiluhur dari Kerajaan Jenggala yang dikomandani oleh Panji Asmoro Bangun. Nah, dalam peperangan tersebut ternyata pasukan Bantar Angin mengalami kekalahan. Dan pada akhirnya Patih Singo Barong dan juga Banteng Wulung diarak dan dipaksa menyerah di tengah alun-alun Kerajaan Jenggala. Kenapa kesenian ini diberi nama Incling Krumpyung? Karena kesenian ini diiringi oleh instrumen musik krumpyung. Baik para hadirin, saya mohon sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Incling Krumpyung. Oke, baik. Wow, saya mendengar suara ini. Dari mana kira-kira datangnya ini ya? Mungkin sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang luar biasa ini. Sebentar lagi ada tamu spesial yang akan datang di Kaki Bukit Menore malam hari ini. Wow. Baik. Sepertinya ini Pak Toyo dan juga Pak Harsoyo, saya mohon tepuk tangannya ini. Waduh, baik. Luar biasa sekali. Selamat malam. Mau kasih dada dulu. Bisa dulu Bapak untuk bantuan? Bisa ternyata. Selamat malam Pak Harsoyo. Ya, selamat malam. Kabar baik Pak. Ya. Selamat malam Mbak Dika. Ini dari mana ini kok naik skuter ini? Ya, kami sudah Kang Sen, memang begini tugas kami dengan Pak Bupati. Iya. Jadi Pak Bupati meninjau daerah-daerah, kami juga mendukung kegiatan Bapak Bupati sambil melihat potensi apa yang bisa kami bantu, kami biayai begitu. Iya, baik. Ini menarik sekali karena Bapak-bapak ini naik skuter ya, sepertinya akumulasi modal BPD cepat naik karena kendaraan dinasnya hanya skuter ini sepertinya ya. Dan para pemirsa, sepertinya kalau kita melihat kedekatan dari Pak Toy dan juga Pak Harsoyo, hal yang wajar pada saat kita melihat seorang bupati jalan dengan misalnya ke asek-asek atau juga sekda gitu ya. Tapi kalau misalnya termasuk penari krumpyung. Oh iya, itu ada penari encring gitu. Tapi kalau misalnya Pak Bupati bersama dengan direktur utama Bank BPD itu pasti ada apa-apanya. Ya. Pasti ada apa-apanya. Ingin tahu sebenarnya, kita ingin tahu ada apa di balik kedekatan Bapak-bapak ini. Nanti aja sekarang mari silahkan duduk, monggo Bapak. Monggo. Thank you.
pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Toyo dan juga Pak Harsoyo ini mengenai BPD DIY dan juga pemberdayaan UKM di Kulon Progo. Baik Pak Toyo dan juga Pak Harsoyo, saya mau nanya, ada apa ini kok seperti tadi saya mengatakan bahwa kalau Bapak jalan dengan aset-aset itu suatu hal yang wajar. Tapi pada saat dengan seorang direktur utama Bank BPD itu pasti ada apa-apanya ini. Ada apa Bapak? Pak Toyo. Sebenarnya kami jalan-jalan dengan direktur BPD itu juga hal yang wajar ini. Oh, wajar ya. Karena jarang terjadi. Ya. Karena antara kepentingan pemerintah kabupaten dalam rangka pembangunan maupun pelaksanaan pemerintahan dengan dunia perbankan ini nggak pernah terpisahkan. Iya, jelas. Dan perbankan juga kami rasa juga membutuhkan bagaimana agar pemerintah kabupaten juga bisa memfasilitasi paling tidak sebagai pusat informasi untuk pangsa pasar daripada BPD. Iya. Karena kami berharap bahwa bank pasar itu berkembang bersama masyarakat. Jelas, baik. Kemudian kepada Pak Harsoyo ini, mungkin saya mau bertanya, apa sih yang menjadi semangat awal pendirian dari BPD ini? Ya, jadi begini Pak, Bank BPD DIY itu bank umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta kota sedaerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu tujuan pendiriannya itu antara lain mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah. Kemudian mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Jadi kalau kami jalan-jalan dengan Bapak Bupati, kebetulan hari ini di kaki Bukit Menoreh ini dengan Bapak Bupati Kulon Progo, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kami ingin mendapatkan input, saran, masukan dari Bapak Bupati. Bagaimana supaya apa yang digagas oleh Bapak Bupati, kami bisa mendukung pelaksanaannya. Karena Pak Bupati Kulon Progo adalah salah satu pemilik Bank BPD DIY. Oh, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bupati Kulon Progo ini. Kemudian dari perspektif Pemkab sendiri, bagaimana Pemkab memposisikan Bank BPD ini? Ya, sebagai kebijakan umum saya, kebetulan saya punya latar belakang orang yang banyak ikut mendalami masalah peran moneter dan pembangunan. Sehingga masalah peran moneter ini punya arti yang sangat besar dan arti yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga dalam pembangunan daerah ini kami juga punya target-target kredit yang bisa dipakai untuk pengembangan sektor real. Kalau 5 tahun yang lalu, jumlah kredit yang dilaksanakan atau yang dikucurkan oleh dunia perbankan dan lembaga keuangan yang lain di Kulon Progo itu baru mencapai kurang lebih 120 miliar setahun itu. Dan pada awal saya menjabat sebagai Bupati di Kulon Progo, saya mentargetkan diri bahwa pada akhir masa jabatan saya yang pertama, yaitu tahun 2006, saya mentargetkan bahwa perkreditan di Kulon Progo yang dilakukan oleh perbankan dan... Sampai juga kita di penghujung acara di kaki Bukit Menoreh. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Toyo dan juga Pak Harsoyo ini. Terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih juga kepada Bank BPD DIY. Kemudian terima kasih kepada Himpunan Skuter Yogyakarta. Terima kasih kepada Insling Klumpiung dari Langgan Bekso Wirosomo ya, yang ada di Gunung Rejo Hargorejo Kokap Kulon Progo. Dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah senantiasa menyaksikan di kaki Bukit Menoreh. Jangan lupa untuk menyaksikan di kaki Bukit Menoreh bulan depan hari Jumat minggu kedua. Baik, saya Norma Novika undur diri. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa.